Pakcik Bini, damai dan kebaikan. Pagi ini Ruder bersama dengan beberapa anak mau panen mawar karena pastinya ada pertumbuhan yang baik dan kesegaran yang baik dari saudara mawar. Dan mawar ini pastinya nanti akan dipersembahkan anak-anak untuk mendoakan saudara-saudari. Kami masih tetap selalu setia setiap hari dengan merangkai bunga. Ada yang mengucap syukur atas ulang tahun, atas kesehatan yang baik, atas juga berkat dan rahmat Tuhan. Selain itu juga masih mengharapkan untuk kami doakan. Kami masih setia bukan hanya di bulan Maria, tapi setiap hari ketika ada yang mempersembahkan mawar untuk kami doakan, kami selalu setia untuk mendoakan sahabat-sahabat Santo Yusuf, saudara-saudari semuanya. Dan bagian dari aktivitas Livin Ekologis yang akan kami buat 5-7 Juli 2023, anak-anak juga akan diberi kesempatan untuk mempersembahkan mawar, mendoakan keluarga, mendoakan bangsa dan negara kita, mendoakan juga dunia. Mari terus bertani untuk mempersembahkan yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.